Hello. Assalamualaikum. Don't forget to subscribe. Jadi, barang-barang yang aku beli ini adalah barang-barang randomly. Jadi, kayak apa aja, semua yang ada fungsinya atau yang gak kepake, semuanya aku beli. Mulai dari harga Rp5.000. Pasminanya ini aku beli yang punya satu set sama iketnya ya, alias minanya. Jadi buat kalian yang gak mau ribet, kalian bisa pakai pasmina ini yang udah langsung ada dalemannya ini. Jadi kalian tinggal pakai aja deh, udah langsung blusuk gitu. Oke, aku mau demoin gimana cara pakainya. Karena dia tuh dalamnya tuh kayak gini, spandek gitu. Oke, kita lanjut untuk paket yang kedua. Ini aku bukanya randomly ya guys, jadi terserah aku mau pilih yang mana, acak aja. Barangkali kalian minat sama barang yang aku beli, kalian bisa cek link tokonya, aku taruh di bawah ini di deskripsinya ya guys. Serum yang lagi viral, kalian yang suka lihat TikTok pasti kalian tahu serum ini lagi. Harganya tuh murah banget, nggak sampai 20.000. Dan aku di sini beli satu pitch aja serumnya. Yuk kita buka serum apa? Tara, nah ini cerah dan bebas jerawat. Segitu klaimnya guys, namanya adalah Myra Serum. Jadi aku tuh beli satu pitch aja, ternyata sama salonnya itu digratisin dong. Ini ada gratis clay mask dari salon. Untuk nama tokonya nanti aku bakal tulis di sini, dan juga linknya aku bakal taruh di deskripsi di bawah ini. Pokoknya aku taruh di sini ya guys namanya. Dan produk yang aku beli ini adalah masih sekitar skincare juga, dan ini murah dan affordable buat kantong pelajar. Dan bagi kamu yang butuhin primer yang bikin make up kamu tahan lama dan glowing, gak bikin kantong kamu bolong, kamu bisa lihat rekomendasi primer dari aku. Ini primer mereknya Kalia Beauty, aku belinya di toko yang aku tulis nanti di sini. Jadi primernya ini bentuknya itu kayak gel gitu. Dan kalian bisa pakai primer ini sebagai pelembab setelah pakai moisturizer. Kalau kalian mau make up-an, kalian bisa pakai ini supaya make up kalian itu lebih terlihat natural dan tahan lama.
kedua ini nasi satu paket dan satu toko juga. Produk yang kedua ini aku beli sunscreennya, harganya cuma Rp12.500. Sunscreennya ini di sini diklaim dia 50 SPF UV plus plus guys. Coba kita tes di tangan ya. Nah, untuk sunscreennya sendiri ternyata dia itu udah menyatu dengan foundationnya. Jadi kalau kalian pengen muka kalian terlindungi dari sinar matahari dan juga pengen terlihat tampil fresh tanpa harus pakai foundation, ini udah ada plusnya ya guys. Jadi sunscreen plus foundation ini cocok banget buat kamu pakai daily atau kamu pakai buat makeup. Kamu ambilnya kebanyakan guys. Jadi kalau kalian habis pakai primer tadi, sebenarnya kalian gak usah pakai sunscreen yang model kayak gini, yang udah plus foundation ini gak usah terlalu banyak. Primernya tuh bisa meratakan ke seluruh wajah atau kurang. Aku udah nyampe paket yang keempat ini aku beli kacamata. Kita ambil cuma kacamata hitam, cocok buat kalian kalau keluar ke daerah yang panas atau kalian keluar di siang hari, kalian bisa pakai kacamata ini guys. Jadi ini adalah kacamata hitam yang multifungsi yang bisa kalian pakai kalau kalian keluar rumah, kalian pakai di jalan, saat kalian bawa motor juga bisa. Cantik banget kan guys. Guys, jadi paket keempat tadi itu bikin aku seneng banget. Ternyata kacamatanya itu sesuai banget dengan ekspektasi yang aku bayangin. Walaupun dia tuh harganya di bawah 10.000 guys, dan aku cuma beli satu. Sebenarnya di toko itu banyak pilihannya, cuman aku gak yakin realty. Dan ternyata setelah aku coba beli satu, jadi beneran real pick. Jadi aku gak bakalan nyesel beli di toko itu lagi. Buat kalian yang mau beli kacamata hitam yang aku rekomendasiin, nanti kalian bisa juga bisa klik link Shopee-nya juga di deskripsi di bawah ini yang aku tulis. Dan sekarang kita jalan ke paket yang kelima. Yang kelima ini paket yang aku dapetin paling gede di antara lainnya. Kotaknya ini emang bener-bener paling gede guys, tapi isinya kita gak tahu, kita gak aja. Nah, jadi kotaknya itu segede kotak sepatu kalian bakalan pakai. Aku juga kaget guys, ternyata ada paket yang dikirim dengan kotak yang sebesar itu, dan ternyata isinya gak sebesar itu. Oke, kita unboxing. So guys, jadi ini produk yang tadi dibungkus sama kardus yang seperti kotak sepatu. Produknya juga lumayan gede guys. Ini ada sabun mandi dari Queen Scent.
kambing cow's milk. Jadi aku beli yang pure susu kambing yang ekstrak mencerahkan supaya kulit badan aku jadi lebih cerah lagi. Di sini dia berat bersihnya 280 ml ya guys. Dan dia ini mengklaim kalau dia itu anti aging dengan ekstrak goat's milk dan juga pearl. Jadi udah ada plus-plusnya gitu. Selain dia ekstrak susu kambing, dia juga ada ekstrak dari mutiara juga. Dan untuk komposisinya, ini ada di belakangnya. Gue akan bacain komposisinya. Ini ada water, sodium lauryl, sulfur, coconut, DAF, cocomidotrophyl betaine, fragrance, sodium chloride, citrulline, acylate, copolymer, dan juga ada goat milknya juga. Dan di sini juga tertera dengan juga ada pearl powdernya juga. Untuk produk yang satunya ini, aku beli cleansing whitening goat's milk hand and body lotionnya. Jadi kalau yang tadi itu body showernya buat kalian mandi. Nah, ini body lotionnya guys. Jadi body lotionnya juga ekstrak goat's milk supaya mencerahkan kulit tubuh kamu. Dia juga sudah mengklaim kalau body lotionnya ini bisa membuat kulit kamu lebih lembut dan lebih halus. Di penghujung acara, dan ini paket yang aku tunggu-tunggu, semoga hasilnya sesuai dengan ekspektasi atau bayangan aku selama ini. Jadi atau paket ke-6, aku bakalan unboxing paket ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga paket ini memuaskan. Supaya aku pelan-pelan buka dan aku sedikit membuka. Jadi aku tuh beli 2 buah tas. Yang pertama ini ada tas. Tas ini buat tempat watch makeup atau mukena, atau juga bisa buat bekal kalian kalau kalian pergi atau kalian kerja. Jadi tasnya ini, tasnya terbuat dari kanvas, bahannya kanvas, dan dia ini ukuran kurang lebih mungkin 20 cm panjangnya, lebar. Untuk panjangnya kurang lebih juga 20 cm. Tapi setelah dibuka, ini ternyata besar guys. Jadi space-nya cocok, sangat murah sekali untuk tas sebagus ini guys. Bahannya kanvas tebal, cuman 9.000-an aja. Kalian udah bisa dapetin tas sebagus ini. Dan produk yang aku tunggu-tunggu, yang terakhir dan terakhir, ini ada tas. Langsung saja kita buka. Buat kosong juga cocok, guys. Buat kerja juga cocok. Dan ini juga ada tasnya juga di dalamnya. Aku pilih yang warna makeup karena warna ini paling cocok atau paling bagus di antara warna yang lain dan paling cantik. Bahannya juga bagus. Dia ini agak sedikit kuat kokoh ini ya. Dengan harga yang standar 20 berapa gitu guys. Nanti aku kasih di linknya. Tadi aku udah review Shopee haul barang-barang yang aku beli di Shopee 11.11. Kalau kalian punya rekomendasi barang murah lainnya, kalian bisa komen di bawah. Nanti barangkali aku bisa review ke kalian semua. Atau kalian yang pengen tahu atau cari barang yang murah, kalian bisa langsung follow Instagram aku. Nanti aku tulis di sebelah sini juga atau di sini. Atau kalian bisa klik link yang ada di description box yang aku sediain nanti. Dan kalian juga bisa langsung menuju Instagram aku.
Oke, okay, terima kasih banyak sudah menonton Shopee Haul rekomendasi barang termurah dari aku. Like juga dan subscribe sebanyak-banyaknya dari kalian semua, karena aku butuh support dari kalian supaya aku punya inspirasi yang lebih banyak lagi atau merekomendasikan barang-barang yang kalian butuhkan. Untuk kurang lebihnya, aku sangat berterima kasih kepada kalian karena sudah menyediakan waktunya untuk menonton video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.